Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita lanjutkan 48 ya teman-teman ya. Ini ada momen tadi saya dapat posisi. Kita lanjut 48. Kali ini saya akan gunakan teknik sumbu ya teman-teman ya, di TF 15 detik. Mantap. Oke, kita tunggu. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, biar cepat mencapai 1000 subscribe, nanti kita live trading ya teman-teman ya. Oke, open posisi pertama kita profit modal 721 ya teman-teman ya. Oke, kita akan cari 800.000 lah. Oke, ini yang 48 ya teman-teman ya. Oke, saya ambil sel. Saya nggak edukasi ya teman-teman ya, saya trading aja teman-teman ya. Kalau loss ya kita kompensasi teman-teman ya. Besok 49 kita MA5 teman-teman ya. Oke, kayaknya kita loss. Oke. Oke, ini K1 teman ya. Nanti saya klik dua kali. Nunggu merah. Nah. Oke, tiga kali ini K1 teman-teman ya. Semoga bisa tembus 10 juta ya teman-teman ya. Kita main di pasar crypto IDX ya teman-teman ya. Oke, kita masuk. Ambil satu lagi atas. Ini kalau ke bawah satu lagi, saya ambil satu lagi teman-teman. Kalau nggak melewati open posisi, saya nggak open. Nah, kayak gini saya open buat jaga-jaga teman-teman. Ini main agak barbar teman-teman. Kita nyari 800.000 ini teman-teman. Nyari 800.000. Oke, ini K1 teman-teman ya. Kenapa enggak edukasi bang? Enggak teman-teman ya, lagi kurang enak badan ini. Ini cuma nyelesain part yang 8 teman-teman ya, dari challenge 60.000 ke 10 juta teman-teman ya. Oke, kita masuk ya teman-teman ya.
udah 763. Oke, saya ambil buy dulu. Ini kalau masih ke bawah saya tambah satu, teman-teman ya. Kalau nyampe detik 1 melewati garis OP, saya ambil 1. Oh, enggak. Oke. Kalau enggak saya tetap ambil posisi 1 kali OP, teman-teman ya. Jangan ditiru ini, teman-teman ya, karena modal udah agak lumayan, jadi ya agak barbar dikit lah. Oke, kita tunggu. Kalau teknik sumbu kayak gini nggak perlu lihat SNR, teman-teman ya. Oke, kita masuk. Terus atas saya mau ambil sell. Oke. Ya. Saya main di time frame 15 detik, teman-teman ya. Udah mulai doji, teman-teman ya. Ini kalau di grup VIP dulu, ini namanya grup RNB teknik 15 detik, teman-teman ya. Oke, ke sliding. Sliding, teman-teman ya, udah mulai nggak beres candlenya. Kita pindah. Oke, di jangan di banyak doji, teman-teman ya, usahakan jangan banyak doji. Nah, seperti ini. Kita bisa pun posisi kalau gini, teman-teman. Kita main di pasar GBP NCD, teman-teman ya. Nanti kalau berminat bisa komen, ini nanti saya edukasikan, teman-teman ya, teknik sumbu 15 detik. Nyari 40.000 lagi, teman-teman ya. Kenapa bye bang? Ya karena indikasi arah bye, teman-teman ya. Jadi kita ambil bye. Saya trading menggunakan teknik MA5 kok loss terus bang? Ya loss karena kalau sudah mengikuti rule-nya SMA5, kalau masih loss berarti kan itu pasarnya nggak cocok, teman-teman. Ganti pasar. Nah, itu caranya, teman-teman ya. Jadi jangan fokus ke satu pasar. Oke, kita loss. Ayo turun dulu. Jangan naik dulu lah, jangan naik. Turun. Nah, ini saya ambil K1, teman-teman ya. Semakin bawah saya ambil ke atas. Oke. Pelemahan seller, teman-teman ya. Kita tunggu. Kenal semuanya, teman-teman.
dikasih buy teman-teman ya. Ambil buy satu kali. Ini grup VIP 1 ini teman-teman ya, grup teknik R&D ini teman-teman ya, teknik TF15 detik jimbo. Belum saya edukasikan, cuma MA5 sama MHM. Oke, masuk. Satu kali open posisi ya teman-teman ya. Oke, indikasi dia menunjukkan sell teman-teman ya. Sampai detik 1 dia masih di atasnya open, saya ambil sell lagi teman-teman ya. Kalau udah di bawahnya saya nggak ambil. Oke, kita tunggu. Jangan lupa subscribe, komen ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah target kita sudah tercapai teman-teman ya. Kita sudah dapat 805, berarti 100.000 dengan teknik R&B sumbu ya teman-teman ya. Oke, semoga kali ini bisa menghibur teman-teman sekalian ya. Part 8 alhamdulillah sudah tercapai target, dan kita lanjut ke part yang 9. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, biar cepat mencapai 1000 subscribe. Dan kita akan live bareng, dan kita akan withdraw bareng teman-teman ya. Oke, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.